Jadi harusnya aku ketemu sama Ryohe di rumahnya dia, tapi karena aku lupa waktu, akhirnya kita janjian di Sijo Umia. Sijo Umia ini salah satu. Ini tuh kayak aku nggak tahu sih, cuma kayak sih di sini ada tempat buat gaul juga buat orang-orang yang sekitar sini. Gitu. Cuma makan sekitar 20 menit dari Kyoto Station dengan bus. Kira-kira Treotto ada di mana ya? Hai, Treotto di sebelah sini. Hanya 3 menit jarang dari Shijo Omiya Station. Kamu? Yahoo! Jadi Treotto itu salah satu restoran Italia yang baru buka sih ya, di sekitar Sijo Umia dan Saiin gitu. Jadi dia ada dua toko. Nah, restoran Italia ini kalau dibandingkan sama restoran Italia lain termasuk yang cukup murah dan sumpah rasanya enak banget, bener enak banget. Terus buat kalian yang nggak bisa makanan alkohol dan babi, no pork, kebetulan di yang cabang Sijo Umia ini ada orang Indonesianya, jadi kalian tinggal bilang aja kalau kalian nggak bisa makan babi atau non alkohol, nanti sama dia disampaikan ke yang buat. Terus toko ini juga punya pizzanya itu beneran bikin sendiri, jadi ada beneran oven yang gede itu loh. Terus dia kayak kita pesan baru dibikin, adonannya sih bikin sendiri setahu aku. Terus habis itu dia bikin terus tinggal dimasukin gitu, tapi itu enak banget sumpah. Udah ketemu Ryohe. Kita udah sampai di restorannya. Yeay. Namanya Treotto di Sijo Umia. Kuy, let's go.
Kita bikin medium. Nina, yuk. Pizza, terus terakhir kita makan t-shirt kita S, Yohe juga S. Aku juga makan. Aku juga makan. Terus jadi dinner kita sampai sini dulu. Stay tune terus ya di vlog kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, kritik dan saran juga boleh di komen. Oke. Dapat apa? Mijet ya, mijet ya. Wow. Terima kasih, Kak.